Pemirsa, sesosok jasad laki-laki ditemukan mengambang di Kali CBL, Bekasi, Jawa Barat. Jasad kemudian dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi untuk proses visum. Warga Desa Sukajaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore digemparkan dengan penemuan sosok jasad laki-laki terapung di pinggiran Kali CBL. Jasad ditemukan seorang warga yang sedang berjalan di pinggir Kali CBL. Awalnya warga mengira boneka terapung, namun setelah dilihat ternyata jelas jasad seorang laki-laki. Ciri-ciri jasad diperkirakan berusia 40 tahun, memakai kemeja batik hijau, tak memakai celana, dan berambut hitam ikal. Petugas Polsek Cikarang Barat yang mendapat laporan dari warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan olah TKP serta meminta keterangan saksi. Awalnya dari saya depan, di sini mayat ngambang, pakai baju warna hijau, kelihatan rambutnya. Setelah saya samperin ke pinggir kali, ke bawah pohon bambu ini, kelam, saya terjun, saya ambil langsung. Langsung dibawa ke pinggir ya? Saya langsung evakuasi sendiri. Petugas langsung membawa jasad ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi untuk divisum. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi melaporkan.